Acara lomba TikTok di Parepare, Sulawesi Selatan dibubarkan paksa Camat Ujung Kota Parepare. Selain tidak memiliki izin, acara juga diikuti anak-anak dan digelar tidak mematuhi protokol kesehatan. Lomba TikTok yang digelar di sebuah area food court Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat malam langsung dibubarkan paksa petugas Kecamatan Ujung Kota Parepare. Selain banyak peserta yang tidak memakai masker, tidak ada penerapan physical distancing dalam arena lomba. Lomba TikTok juga tidak mengantongi izin dari tim gugus tugas penanganan COVID-19. Hasrul Nawir melaporkan pelaku usaha yang tidak mematuhi protokol kesehatan diancam sanksi berupa teguran, denda, hingga penutupan tempat usaha. Pelaku usaha menyebut acara berlangsung spontan dan tidak direncanakan.